Kalau kari India menggunakan santan sebagai pengental, kari Jepang menggunakan tepung dan mentega sebagai bahan pengentalnya. Hai kids, siapa yang pernah mencicipi kari? Kari asal Jepang atau India nih? Walaupun sama-sama bernama kari, ternyata kari dari Jepang dan kari India itu berbeda loh kids. Mulai dari warna, bahan, dan cita rasanya. Yuk kita cari tahu bersama apa perbedaan kari Jepang dan kari India. Warna. Kari Jepang memiliki warna coklat pekat, sedangkan kari India yang biasa kita temukan berwarna terang seperti kuning, orange, atau kemerahan. Cita rasa. Kari India memiliki keunikan yaitu rempah-rempahnya sangat khas. Ada yang berbahan dasar krim kental, ada juga yang berbahan dasar tomat. Rasa dari kari India umumnya pedas, sedangkan kari Jepang enggak sepedas dari kari India. Ciri khas kuah. Kuah kari Jepang lebih kental dari kari India, tetapi rempah yang digunakan mirip dengan kari India. Kari Jepang cenderung lebih mirip kaldu sup kental dan terasa lebih banyak ladanya nih kids. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bahan campuran. Biasanya isian kari India yaitu sayuran dan kacang-kacangan, tapi ada juga yang dicampur dengan daging selain sapi atau ikan. Sedangkan isian kari Jepang yang biasa kita makan yaitu daging-dagingan dan sayuran. Isian kari yang umum yaitu daging sapi, wortel, bawang bombay, dan kentang. Namun ada satu bahan yang hanya digunakan dalam resep kari India yaitu santan. Kalau kari India menggunakan santan sebagai pengental, kari Jepang menggunakan tepung dan mentega sebagai bahan pengentalnya. Cara menikmati kari. Kari India biasa kita nikmati dengan roti prata khas India. Salah satu resep kari India yang terkenal, tikka masala, cukup populer di Inggris loh. Sedangkan beberapa menu kari Jepang bisa kita santap dengan menuangkan kuah pada lauk seperti ayam karage. Selain itu, di restoran kari Jepang kita bisa memilih tingkat pedas kari sesuai selera kita. Nah, ada fakta menarik dari kari Jepang nih. Meski pedas, kari lebih populer sebagai makanan musim panas di Jepang loh. Ini karena bumbu kari dianggap bisa membuat tubuh menjadi lebih dingin. Meski jarang ada makanan yang pedas di Jepang, kari India juga disukai orang Jepang karena manfaatnya. Orang Jepang percaya kalau rempah-rempah dan kari India menyehatkan dan bisa melancarkan aliran darah mereka. Nah, itulah perbedaan kari Jepang dan kari India. Wah, ternyata kedua kari ini disukai oleh banyak orang ya, kids. Apakah kids salah satunya? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!